Salam dari kota Sebastian, salah satu kota di Spanyol, berjarak 450 km dari Madrid. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Madrid adalah ibu kota dari Spanyol. Kami kesini rombongan, rombongannya ada di sana. Ini daerah wisata. Kita mau bicara mengenai Spanyol. Spanyol dikenal dengan negara matador karena budayanya yang sering mempertarungkan antara seekor banteng dengan seorang matador. Kemudian ya kenal juga dengan gitar Spanyol. Spanyol di zaman modern adalah salah satu negara penjajah. Buktinya mana? Buktinya bahwa di Amerika Latin atau Amerika Selatan memakai bahasa Spanyol, kecuali Brazil yang memakai bahasa Portugal. Ke Indonesia juga pernah Spanyol masuk, kerajaan Tidore di Maluku. Dari mana tahu bahwa di Amerika Latin memakai bahasa Spanyol? Ya, karena saya sudah pernah dari sana. Iya, kota kecil. Ini kota kecil. Oke. Tapi Spanyol ini pernah juga dua kali dijajah. Pertama itu oleh kerajaan Romawi. Yang kedua mengenai dijajah oleh kekhalifahan negara Islam yang dikenal itu lahir dari yang sekarang namanya Turki. Itulah sepintas mengenai Spanyol. Spanyol termasuk negara maju, berpendapatan per kapita di atas $45,000 per orang per tahun. Jadi cukup tinggilah perbedaannya dengan Indonesia. Sementara itu dulu informasi dari Spanyol. Salam dari kota Sebastian, Spanyol.